Kamu bisa ngerasain gak anak yang ada di rahim aku? Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 11 Juli hari ini. Pada saat itu Ayu temui Nico dan membahas mengenai anak yang ada dalam kandungannya. Nico terkejut dengan pernyataan Ayu bahwa anak yang dia kandung adalah anak dari Nico. Ayu sepertinya secara tidak langsung telah mendesak Nico agar mau bertanggung jawab mengenai kandungannya saat itu. Aku nikahin kamu, Ayu. Setelah beberapa saat kemudian Ayu terlihat akan pergi dengan membawa masalah kandungan tersebut. Nico pun tidak bisa berbuat apa-apa dan katakan bahwa dia akan menikahi Ayu untuk bertanggung jawab. Starla pada saat itu sedang berada di rumah dan merasakan seperti firasat buruk. Hal tersebut terjadi mungkin karena Nico akan kembali dekat dengan Ayu. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Apa ini? Apa terjadi sesuatu dengan Mas Nico?